Wilayah Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang sebelumnya masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 kini lambat laun telah beralih ke zona hijau. Perubahan status dari zona merah ke zona hijau ini berhasil dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Cibung Bulang melalui sosialisasi dengan ketat terhadap penerapan kebiasaan menjalankan protokol kesehatan kepada warganya. Dari hasil penerapan menjalankan protokol kesehatan inilah, kini 4 desa di wilayah Kecamatan Cibung Bulang yang sebelumnya dinyatakan sebagai kawasan penyebaran COVID-19 telah berubah menjadi hanya 2 desa saja. Berkaitan dengan COVID-19 sekarang berkurang. Semula 4 desa, sekarang menjadi 2 desa di 2 RT di masing-masing desa. Jadi alhamdulillah mengerucut menjadi sedikit ya yang terkena COVID-19 ini yang masih isolasi, dan mudah-mudahan saya berharap ke depan Cibung Bulang bisa mengulang kembali dengan warna hijau untuk 2 minggu ke depan. Untuk tetap terus menurunkan penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah Kecamatan Cibung Bulang pun kini terus menjalankan sosialisasi kepada warganya untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Mandy Jajar melaporkan.